Babin Kamtibmas Polsek Botu Moito, Polres Bualemo, Polda Gorontalo, Bribka Chandra Avandi Suling melakukan kegiatan sambang warga di wilayah binaannya. Berbagai curhatan warga mengenai permasalahan sosial dan Kamtibmas diterima oleh Bribka Chandra Avandi Suling. Salah satunya adalah permasalahan kesehatan seorang anak dari salah satu warga yang diduga berkelamin ganda. Selanjutnya, Babin Kamtibmas menghubungi Kepala Puskesmas Botu Moito untuk mengecek kesehatan anak tersebut. Bahwa pasien atas nama Junaidi itu memang benar-benar kemarin sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak, di mana anak ini memang masih berusia 10 tahun, dan alhamdulillah kami berterima kasih untuk pendampingan dari Polsek Botu Moito, itu ada Pak Babin Kamtibmas yang alhamdulillah mendampingi ini, sehingga anak ini yang tadinya tidak mau berobat ke puskesmas dengan berbagai edukasi yang diberikan, sehingga sama-sama bisa datang ke puskesmas, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak bahwa memang benar-benar ini adalah diagnosis sementaranya adalah ambigu genital ya, dan ini insya Allah akan didalami lagi dan akan diperiksa lagi secara spesifik. Kemarin itu saya kesini sambil jalan-jalan meninjau masyarakat yang ada di Sepotanga, dan kebetulan ada salah satu masyarakat yang melaporkan bahwa di desa Potanga dusun 4 ini ternyata ada anak yang punya kelainan, dalam hal ini kelainan alat vital. Dan saya langsung, pada saat itu juga kemarin, saya langsung koordinasi dengan pihak puskes, dengan dokter ini, dan kemarin juga sudah sama-sama ke sini, melihat ini, dan kami bawa ke puskes, ternyata memang seperti itu adanya. Dan insya Allah, dari pihak puskesmas, dokter ini, akan menindaklanjuti ini. Kami selaku, saya selaku Babin Kamtibmas, kebetulan ada Pak Polisi RW juga, akan ikut juga mengawasi bagaimana perkembangan situasi dari pihak keluarga yang lagi punya anak yang lagi berkelainan jenis kelamin. Sementara itu, pihak keluarga berterima kasih kepada Babin Kamtibmas dan Kepala Puskesmas Botu Moito yang telah memberikan penanganan medis kepada anggota keluarga mereka. Sejak lahir sudah 10 tahun. Kondisinya seperti itu. Belum pasti, soalnya kan masih, dia bilang kan masih mulia umur, kalau dia beranjak dewasa seperti apa, tetap kan sudah 10 tahun yang lalu, tetap masih seperti itu. Ada upaya, cuman kendalanya di biaya. Diharapkan dengan penanganan medis yang memadai, kesehatan anak warga segera pulih dan beraktivitas kembali layaknya anak-anak normal lainnya. Tim Humas Polres Bualemo, Polda Gorontalo melaporkan untuk Pori TV.